Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah, wa ala alihi wa ashabihi dhawin nufusiz zakiyah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu imam mazhab yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal, di usia lanjutnya beliau tinggal di Irak. Suatu hari beliau punya keinginan yang menggebu-gebu, ingin mengunjungi kota Basrah. Maka akhirnya beliau pun dari tempat tinggalnya pergi menuju Basrah. Sesampainya di Basrah, di malam hari bertepatan dengan sholat Isya, maka beliau pun ikut melaksanakan sholat Isya berjamaah di masjid di kota Basrah itu. Selesai sholat sunnah, selesai berzikir dan sebagainya, Imam Ahmad bin Hanbal tentunya merasa lelah dan ingin istirahat di dalam masjid tersebut. Tetapi rupanya marbot masjid ini melihat Imam Ahmad bin Hanbal ini tidur di dalam masjid itu. Akhirnya sang marbot mendekati sang imam besar ini memohon agar tidak tidur di dalam masjid ini. Maka Imam Ahmad tanpa banyak bertanya, tanpa banyak protes, langsung pindah keluar tidur di teras masjid. Rupanya tidur di teras masjid pun tidak bisa, dilarang. Sehingga marbot mendekati beliau lagi, kemudian menyuruhnya pergi dan tidak tidur di masjid ini. Tentunya sang marbot tidak tahu kalau yang dia usir itu adalah seorang imam besar, Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun sang marbot tahu bahwa ada ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hanbal, tetapi wajahnya seperti apa, dia tidak tahu. Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan diri, dan dia pun pergi dari masjid itu menelusuri jalan di sekitar masjid itu. Kemudian tiba-tiba dari arah samping beliau ada suara memanggil-manggil beliau. Ya Syekh, ya Syekh. Panggilan Syekh ini maksudnya adalah karena yang dilihat oleh orang yang manggil itu adalah orang yang sudah lanjut usia, sehingga dipanggil ya Syekh. Karena yang memanggil ini pun tidak tahu kalau itu adalah imam besar. Walaupun makna Syekh juga sebetulnya berarti ulama besar, ulama yang banyak ilmunya. Imam Ahmad pun kemudian menemui sumber suara itu dan kemudian dipersilakan masuk oleh penghuni rumah itu. Kemudian si penghuni rumah mengatakan, sesungguhnya aku dari tadi memperhatikan engkau ingin tidur di teras masjid tetapi tidak bisa, dan aku kasihan melihat engkau sudah usia lanjut, maka aku persilahkan untuk nginap di rumahku, istirahat di rumahku. Maka dengan senang hati Imam Ahmad bin Hanbal tidur di salah satu kamar di rumah penduduk tersebut. Penghuni rumah ini ternyata adalah seorang tukang roti. Dia kerjanya mengadon roti, kemudian di siang hari berjualan roti. Maka ketika Imam Ahmad bin Hanbal ingin membaringkan badannya, ingin tertidur, rupanya Imam Ahmad bin Hanbal mendengar suara berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terdengar suara istighfar, terdengar suara astagfirullah. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal penasaran, dari mana suara ini? Maka Imam Ahmad pun tidak jadi tidur, kemudian mendekati sumber suara itu yang sedang mengadon roti. Ternyata yang sedang beristighfar itu adalah si tukang roti itu. Si tukang roti tentunya tidak tahu bahwa yang nginep di rumahnya adalah
seorang imam besar. Walaupun si tukang roti tahu ada ulama besar, hebat, luar biasa, namanya Imam Ahmad bin Hanbal, tetapi sekali lagi wajahnya seperti apa, dia belum pernah ketemu. Imam Ahmad pun kemudian bertanya, "Duhai tukang roti, kenapa engkau selalu mengucapkan istighfar? Sejak kapan kamu mengucapkannya itu? Dan apa yang kamu dapatkan dari memperbanyak istighfar ini?" Si tukang roti kemudian menjawab, "Sesungguhnya aku sejak dulu 30 tahun aku jualan roti dan alhamdulillah sampai sekarang aku selalu mendawamkan, selalu membiasakan mengucapkan astagfirullah, selalu membiasakan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika aku sendiri, ketika sedang sambil ngadon roti, ketika keliling jualan roti, selalu aku berusaha beristighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." "Terus apa yang kau dapatkan dari beristighfar ini?" Maka tukang roti kemudian menjawab, "Alhamdulillah, semua yang aku inginkan Allah kabulkan. Apapun yang aku cita-citakan dengan jualan roti ini, Allah kabulkan. Cuma satu yang belum pernah Allah kabulkan." "Apa itu?" kata Imam Ahmad. "Satu, yaitu aku ingin sekali bertemu dengan seorang ulama besar yang sering aku dengar namanya, tetapi sampai sekarang aku belum pernah ketemu. Aku ingin ketemu beliau." Dia adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Mendengar pernyataan itu, Imam Ahmad merasa terharu. Kemudian dia menyampaikan, "Duhai tukang roti, sesungguhnya akulah Imam Ahmad bin Hanbal." Maka tukang roti merasa bahagia, terharu, tapi juga gembira. Dia senang ternyata permintaannya selama ini akhirnya Allah kabulkan. Dia bisa bertemu dengan imam besar, Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian mereka pun berpelukan. Dan Imam Ahmad dalam hatinya mengatakan, "Rupanya istighfar si tukang roti inilah yang membuatku ingin selalu datang ke kota Basrah." Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini ditulis dalam kitab Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam kisah ini menjelaskan tentang keutamaan beristighfar, keutamaan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah dengan istighfar itu Allah mudahkan rezeki. Dengan istighfar itu Allah mudahkan bisnis si tukang roti ini. Sehingga 30 tahun dia jualan roti tetap eksis, tetap laku, tetap laris manis dan diberikan kemudahan mendapatkan rezeki yang diinginkan si tukang roti ini. Kaum muslimin wal muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, sering kita mendengar atau bahkan juga melihat bagaimana orang ketika ingin dagangannya laris, dia pergi ke dukun, kemudian pasang jimat. Ketika orang bisnisnya selalu sukses, dia minta sesuatu ke orang pintar misalnya, kemudian dikasih mantra-mantra, dikasih jimat-jimat, supaya rezekinya mudah. Maka ini adalah sesuatu yang sesat, sesuatu yang dosa dan berakibat fatal terhadap keberkahan rezeki yang didapatkannya. Islam tentunya sudah memberikan solusi bahwa ketika kita ingin dimudahkan rezeki kita, ketika kita ingin mendapatkan kesuksesan dalam usaha, dalam bisnis kita, maka salah satunya adalah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12 mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Ternyata firman Allah ini, dulu ketika saya kecil masih SD sering mendengar ayat-ayat ini, tetapi dilantunkan seolah-olah itu adalah bukan ayat. Karena sang muazin setiap selesai azan menunggu iqamat,
dia melantunkan ayat-ayat ini dengan lagu-lagu yang seperti itu adalah bukan ayat Quran. Ternyata itulah ayat Al-Quran. Kurang lebih begini lagunya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yursilis sama'a alaikum midrara. Dulu saya sering mendengar itu. Bahkan akhirnya sering mendengar jadi hafal. Ternyata begitu saya mendalim agama, belajar Al-Quran, ini adalah ayat Al-Quran. Dan maknanya luar biasa. Dalam ayat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Nuh, ya, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, karena yang pertama, Allah itu maha pengampun. Jadi dengan beristighfar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Dan bahkan ketika taubatnya benar, istighfar dibarengi dengan taubat yang nasuha, maka dosa besar pun akan Allah hapuskan. Kemudian yursilis sama alaikum midrara, Allah turunkan air hujan dari langit. Kemudian wayudimkum bi amwali wa banin, wayumdidkum, Allah berikan harta amwal, wa banin dan anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah jadikan kebun-kebun, sungai-sungai, semuanya bermanfaat buat manusia ini. Ternyata dengan beristighfar, kemudahan rezeki, keberkahan hidup ini itu akan kita dapatkan selain ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya dalam keseharian kita, ketika kita merasa selalu galau, merasa apapun salah, usaha apapun selalu gagal, bisnis apapun selalu rugi dan sebagainya, maka pastikan kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada batasan harus sekian. Sebanyak-banyaknya kita beristighfar. Kalau Rasul saja beristighfar sehari sampai 100 kali misalnya, maka kita harus lebih dari itu karena kita belum maksum. Tidak masum seperti Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Maka istighfar inilah yang akan memudahkan segala apa yang kita inginkan. Dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsir Jami'ul Ahkam, Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ada seseorang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri. Dia mengeluh tentang musim paceklik. Maka solusi yang diberikan oleh Imam Hasan Al-Basri adalah beristighfarlah kamu. Datang lagi orang yang kedua mengeluhkan tentang kemiskinannya. Maka Imam Hasan Al-Basri kemudian memberikan solusi beristighfarlah kamu. Ada lagi yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri juga curhat tentang kesulitan hidup. Curhat tentang permasalahan hidupnya. Kesulitan mendapatkan rezeki. Maka kemudian Imam Hasan Al-Basri juga menyarankan untuk beristighfar. Kemudian Ad-Arabi di situ bertanya kepada Hasan Al-Basri, kenapa engkau memberikan jawaban yang sama? Semuanya suruh beristighfar. Maka Imam Hasan Al-Basri kemudian menjawab, ini bukan jawabanku. Ini jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di surat Nuh ayat 10-12 tadi, istaghfiru rabbakum. Jika kita selama ini sudah beristighfar tapi ternyata belum juga dikabulkan semua keinginan kita, maka bisa jadi istighfar kita butuh untuk beristighfar kembali. Istighfaruna yahtaju ila istighfar. Demikian kata Imam Hasan Al-Basri. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya supaya istighfar kita juga benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang kita baca lafaz-lafaz istighfar itu adalah lafaz-lafaz yang dicontohkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang paling pendek, yang paling sederhana adalah cukup astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Aku minta ampun kepada Allah. Demikian hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua agak panjang. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa tubu ilaih. Demikian dalam hadis At-Tirmizi.
Dan yang ketiga, yang dikenal dengan Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka insyaallah ketika lafaz istighfar kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu modal pertama istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak istighfar kita. Pahami bahwa beristighfar itu artinya minta ampun. Maka kita berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan sekecil apapun. Terus minta ampun, karena manusia tidak pernah luput dari salah dan dosa. Seperti si tukang roti tadi, membiasakan istighfar sehingga Allah berikan semua cita-citanya, Allah kabulkan, termasuk rezekinya lancar, dan termasuk juga ingin ketemu dengan imam besar, Imam Ahmad bin Hanbal. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kisah si tukang roti dan istighfar ini menginspirasi kita untuk terus menjadikan kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimudahkan segala keinginan, dilapangkan segala rezeki, diberikan kemudahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan dalam hadisnya, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Bahwa siapa yang membiasakan istighfar, maka Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan, Allah berikan kelonggaran, kemudahan dari setiap kesempitan, dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.